Menyebut pula yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang berhormat Menteri dan semua ahli yang berhormat. Terima kasih diberi peluang, kerana diberi peluang kepada saya untuk turut serta membahas akta pada petang ini. Saya ingin mengambil sedikit masa sahaja. Yang pertamanya saya nak ucap tahniah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Berhormat di atas segala usahanya untuk membangun kawasan Kesedah ini demi kepentingan rakyat dan juga kebaikan bersama. Dan kita bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana sentiasa prihatin kepada kawasan Kesedah ini. Dan saya harap kerjasama ini dapat diteruskan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah dan meneruskan usaha ini semata-mata kerana untuk membela rakyat. Rahsia kejayaan Felda ini sebenarnya hanya satu sahaja selain daripada yang lain. Yang paling penting ialah kerjasama dengan kerajaan negeri. Ini faktor yang paling penting dan paling mustahak sekali. Kalau kerjasama ini tak dapat dijalankan dengan baik dan berlakunya masalah-masalah seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat sahabat saya Haji Khariah tadi, jadi sangat mendukacitakanlah. Saya harap sejarah-sejarah hitam ini kita cuba putihkan. Kita cuba baiki hubungan ini kerana kita semua adalah berusaha untuk mencari keridaan Allah dan untuk kebaikan dunia dan juga di akhirat nanti. Oleh hal yang demikian, saya berkenaan dengan ahli lembaga sebagaimana yang disebut oleh sahabat saya Haji Khariah tadi, saya ingin mencadangkan supaya timbalan pengerusi itu, ya, ahli lembaga ini ada pengerusi, dan timbalan pengerusi itu kalau boleh saya ingin cadangkan supaya melantik orang yang bertanggungjawab, orang yang bertanggungjawab secara langsung menjaga hal ehwal tanah dan pembangunan wilayah, iaitulah Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar, yang saya rasa kalau dilantik untuk menjadi timbalan pengerusi ini, insyaAllah dengan jiwa besar pihak menteri, banyak sejarah yang kita dapat laksanakan, dapat banyak dia punya kebaikan yang kita dapat laksanakan kerana beliau ini ialah yang bertanggungjawab secara langsung menjaga hal ehwal tanah dan pembangunan wilayah. Dan kita boleh gabungkan pihak kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dan boleh bekerjasama secara langsung. Dan sebagaimana kita sedia maklum, banyak dia punya masalah-masalah Kesedah ini yang memang tak boleh tinggal kerajaan negeri. Ya. Oleh hal yang demikian, sekiranya yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal tanah ini dapat disertakan atau dapat dilantik secara langsung dalam ahli lembaga ini, saya rasa segala masalah dapat diselesaikan dengan segera, ya. Tidak banyak protokol lagi insya-Allah. Itu perkara yang pertama yang saya nak sebut di sini. Perkara yang kedua, saya tengok banyak dia punya program-program kerajaan pusat ini dia, ya, kerana Kelantan ini berbeza dengan negeri lain. Ya. Kerana Kelantan ini berbeza negeri lain dari segi politik. Kelantan diperintah oleh pihak pembangkang. Tapi sebenarnya kenapa apabila kita sebut pembangkang,
maka dengan sendiri dia pun jadi allergic. Nah, jadi allergic. Padahal pembangkang ini satu istilah yang sah dari segi undang-undang. Dan pembangkang itu bukan bermakna ya, mesti dibedakan dengan negeri-negeri yang lain. Kalau negeri Terengganu, dia punya menteri kesedak itu adalah menteri besar sendiri. Ya. Jadi kenapa negeri Kelantan tidak macam tu? Kalau tidak sampai peringkat itu pun, sekurang-kurangnya timbalan menteri besar disertakan bersama. Paling tidak. Dalam hal ini saya ingin memohonlah kepada pihak yang berhormat menteri, kalau boleh kita berilah satu peluang pada kali ini kepada orang yang memang bertanggungjawab secara langsung untuk menjaga hal ehwal tanah ini. Dan saya faham dan saya kenali beliau ini seorang berjiwa besar dan mudah untuk bekerjasama. Ya. Jadi kita lupakanlah perkara-perkara yang lalu itu supaya program-program yang hendak dijalankan oleh kerajaan pusat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Perkara yang seterusnya yang saya nak sebut di sini ialah masalah tanah kesedak itu sendiri. Saya difahamkan hampir 75% tanah di Kelantan ini termasuk dalam kawasan Filda yang melibatkan jajahan Gua Musang, Tanah Merah, Kuala Krai, Jeli. Ya. Dan tanah-tanah ini sangat sangat strategik dari segi pembangunan dan sangat penting ya, untuk membantu rakyat. Dan kita lihat di Kelantan ini, dia punya sektor yang paling mustahak dan paling mesti ialah sektor pertanian. Ya. Walaupun sektor-sektor lain memang ada di Kelantan, tapi sektor pertanianlah yang paling utama. Oleh hanya demikian, saya harap pihak menteri dengan kerjasama kerajaan negeri supaya kita mencipta sejarah supaya Kelantan ini mempunyai satu sektor pertanian yang boleh membela rakyat ya, dengan bantuan kerajaan pusat tanpa mengira ya, dia punya kepahaman politik dan sebagainya. Yang ketiga, sebagaimana yang disebut masalah kemiskinan ya, salah satu daripada penghalang kemajuan ini ialah kemiskinan. Dan biasanya kemiskinan ini dilihat dari sudut fizikal. Kan? Dilihat dari sudut fizikalnya sahaja. Jadi saya harap dalam pembangunan kesedak ini kita perlu melihat iaitulah kemiskinan itu secara bersepadu. Karena di sana ada orang-orang yang memang sempurna kemiskinannya. Rakyat-rakyat yang memang sempurna kemiskinannya. Yang miskin dari segi fizikalnya, kehidupan lahirnya, miskin juga dari segi rohaninya, keilmuannya, keagamaannya. Jadi akhir sekali boleh kita kata dia ni seorang yang sangat sempurna kemiskinannya. Jadi hal yang demikian dalam pembangunan rakyat di kawasan ini, kita perlu melihat kemiskinan ini secara sepadu dan dibangun juga dibangunkan secara bersepadu dengan mengambil kira faktor agama. Faktor pendidikan Islam itu sendiri. Lagipun di Kelantan ini, ya, pendidikan Islam adalah sangat-sangat diambil berat. Dan kalau boleh, ya, kita letakkan sebagai satu keutamaan yang penting untuk membina rakyat di kawasan ini. Saya juga tadi dengan Senator Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Senator yang baru dilantik, menceritakan tentang masalah-masalah rakyat di kawasan yang disebut tadi. Jadi saya rasa masalah ini hampir sama juga berlaku di kawasan-kawasan kesda. Ya. Oleh hal yang demikian, saya harap dalam usaha pembangunan ini, kita cuba sepadukan. Cuba sepadukan sebab masalah ini hampir sama. Ya. InsyaAllah dengan pimpinan seorang menteri yang berjiwa besar ini, kita harap segala masalah-masalah yang disebut itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Jadi, oleh hal yang demikian, saya ingin mencadangkan di sini, marilah kita sama-sama bekerja dalam perkara-perkara yang disepakati bersama dan saling hormat-menghormati dalam perkara yang berbeda. Ini merupakan syarat kejayaan. Ya. Kalau kita mana sentiasa bertelingkah dan berbalah berkelahi, sudah pasti banyak merugikan rakyat. Jadi marilah kita sama-sama berusaha supaya dalam pelan pembangunan
Kesda yang akan datang ini, memang saya harap benar-benarlah pihak ya kerajaan pusat bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam semua aspek. Dan kalau boleh, ya bukan saja dalam wakil-wakil kerajaan negeri, bukan saja dalam lembaga, tetapi juga dalam jawatankuasa-jawatankuasa lain pun biar ada juga ya wakil-wakil dari kerajaan negeri, supaya kerajaan negeri dan pusat ini ya berjalan seiring. Kerana kedua-dua kita adalah kedua-dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri mempunyai kepentingan yang bersama, iaitu untuk membangun dan membawa kemajuan kepada rakyat. Saya rasa itulah saja yang Yang Berhormat Dasri yang saya nak sebut di sini. Cuma harapan sekali lagi saya sebut, sekali lagi saya harap supaya seorang timbalan pengerusi itu dilantik ya orang yang berautoriti dan berwibawa untuk yang bertanggungjawab secara langsung menjaga hal ehwal tanah pembangunan di wilayah, demi untuk mempercepatkan segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan pusat, khususnya menteri. Sekian, terima kasih dan saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Haji.